Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua geng puaka. Selamat datang ke malam puaka. Selamat menjalani ibadah puasa. Alhamdulillah, sedar tak sedar guys, kita dah nak masuk 2 minggu dah berpuasa. Menjalani ibadah puasa ni dengan penuh kesabaran dan alhamdulillah masih lagi diberi kesempatan. Ingat ya, nyawa ni pun adalah satu pinjaman yang kita kena gunakan sebaik yang boleh. Lagi-lagi pula pada bulan yang cukup mulia ni, mulut kena jaga. Keyboard warrior tu, kau ingat kalau kau tak maki orang guna mulut, kau just type tak dikira ke? Sama je mat, semua benda sekecil-kecil zarah pun korang rasa korang tu hebat akan diperhitungkan di akhirat kelak. Silap-silap tak sampai akhirat, dekat dalam kubur kena sebat dah. Ha, itu sekadar tazkirah lah supaya kita membaiki diri kita, tak betul? So, sebelum aku ceramah jadi Ustaz Mustaqim, kita beramai-ramailah memuliakan bulan yang cukup indah, bulan Ramadan ni, dengan kita bersama-sama selawat Nurul Mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Alhamdulillah. Jadi kalau korang dah bersedia, dah tak sabar untuk merasai keseraman level pisang macam biasa, kekalkan keceriaan sehingga habis episod pada malam ni. So tak nak lengah masa, ayo guys, kita teruskan malam puaka. Kisah seram pada malam ni agak unik sedikit. Berlaku pada tahun 1970-an. Punya lama punya cerita dan berlaku di kawasan Pontian, Johor. Ada tak geng puaka yang daripada Pontian, Johor? Say hi, tiba-tiba macam buat live kan? So, dikatakan kejadian yang dialami oleh arwah bapa kepada Amirul pada tahun tersebut adalah salah satu pengalaman yang cukup menyeramkan. Bapa Amirul yang dikenali sebagai Sulaiman telah berkahwin bersama Fatimah dan menetap di rumah kedua ibu bapa Sulaiman di Pontian, Johor. Dan rumah ibu bapa Sulaiman ni, sewaktu Fatimah ni ingin melahirkan anak yang pertama yang merupakan kakak sulung kepada Amirul. Ah, waktu sekarang ni Fatimah ni melahirkan anak dia orang di Johor dan dibawa pulang uri ataupun tembuni tu untuk ditanam oleh Sulaiman ni di bawah kolong rumah bapa Sulaiman ni. Kolong rumah tu apa? Kalau rumah kampung, rumah papan yang ada ruang kat bawah tu, ruang bawah tu dipanggil kolong. Dan tembuni tu apa pula? Mesti ada yang tanya ataupun yang buat-buat faham. Alah, tembuni pun takkan tak tahu. Padahal korang memang tak tahu pun. Tembuni tu adalah uri bayi. Bila kau baru lahir, kan ada tali pusat yang doktor potong tu. Itulah tembuni, itulah uri bayi. Jadi Sulaiman ni kenalah tanam uri bayi ni. Kau tak boleh buang merata tempat tau. Dia ada cara-cara dia. Nak tanam pun bukannya kau boleh tanam macam nak tanam pokok. Tanam pokok pun ada langkah-langkah, samalah juga tembuni ni pun ada langkah-langkah juga untuk mengelakkan daripada binatang buas duk gali ke, kucing terutamanya, anjing. Takutlah anjing gali dia makan ke. Tetapi yang menyeramkan, bila kita sebut pasal tembuni ataupun uri bayi ni, aku rasa
semua orang tahu memang ada berkait rapat dengan perkara-perkara alam sebelah, ataupun aku boleh cakap perkara-perkara yang paranormal, yang mistik sedikit tau. Jadi bila dah macam tu, macam tu pun macam ni. Aku boleh lupa ayat yang seterusnya. Pisyang, Mat. Jadi apabila dah berkait dengan alam mistik ni, cara-cara menanam tembuni ni adalah langkah-langkah yang perlu diambil. Uri ni ataupun tembuni ni haruslah ditanam bersama bahan-bahan. Dia macam memasak agak tau. Dia ada bahan-bahan yang tertentu. Bahan yang pertama, macam Chef Wan kan, adalah paku. Kena sediakan paku. Paku untuk apa? Untuk elak kalau anjing duk gali ke, kalau dia nak cuba makan, dia tergigit paku tu. Lagi satu, dia ada kena mengena. Dikatakan benda-benda mistik ni dia takut sikit benda-benda yang tajam ni. So kenalah letak paku. Lepas dah letak paku, letak kunyit. Lepas dah letak kunyit, kena pula perah limau. Kena ada limau. Lepas tu kena ada apa lagi, Zaf? Kena ada batang pinang. Batang pinang yang kecil je tau. Kena ambil sedikit batang pinang ataupun batang sirih. Kalau susah sangat nak jumpa batang pinang, batang sirih pun boleh. Letak sekali dengan uri tu. Dan uri tu diletak dalam bekas tembaga. Kalau tak pun, periuk kayu ke, periuk api ke, periuk api bom kan? So periuk lah. Senang cerita, letak dalam periuk. Kau letak je semua bahan tu, kau tanam. Kena tanam dalam-dalam sedikit supaya untuk mengelakkan binatang buas dan juga jin-jin ataupun makhluk-makhluk halus ni dapat menghidu bau anak yang pertama milik Sulaiman dan juga Fatimah. Jadi dikatakan pada petang tersebut, awal-awal petang lagi, Fatimah ni dah mengarahkan Sulaiman ni untuk tanam uri tu dekat bawah kolong. Jadi member pun tanamlah. Sulaiman ni gali. Dia letak dalam satu bekas periuk. Dia tutup dan dalam bekas periuk tu adalah bahan-bahan yang aku sebutkan tadi dan dia tanam. Jadi bila dah tanam, pada belah malam tu, sewaktu tengah duk lepak-lepak, tiba-tiba Sulaiman ni boleh terdengar bunyi dengusan yang teramat kuat daripada bawah kolong tau. Jadi bila Sulaiman ni dah dengar macam tu, geng puaka pun terkejut. So bila Sulaiman ni dah terdengar macam tu, dia cuba tengok daripada celah-celah papan kayu tu. Sebab rumah kayu kan ada papan ataupun apa, lantai-lantai kayu tu kan ada celah-celah sikit kan. So Sulaiman ni cubalah tengok ke bawah rumah, ke kolong rumah tu. Tapi dia tak boleh nampak tau. Sebab apa? Sebab dekat bawah kolong rumah tu tak ada cahaya. Jadi pada masa tersebutlah mak Sulaiman ni tegur Sulaiman ni. Sulaiman, engkau tadi petang kau dah tanam tembuni belum? Lalu Sulaiman cakap lah, dah lah mak, bahan-bahan yang mak suruh semua kau dah letak dah. Kau jangan tanam kosong je, Sulaiman. Lalu Sulaiman pun cakap lah kat mak dia, dah mak, kan mak yang sediakan bahan semua. Ya Allah, dah letak dah dalam bekas tu. Lepas tu dah tutup, dah gali dalam-dalam dah. Tapi rupanya ada satu perkara yang Sulaiman ni lupa nak buat apabila mak dia cakap, Sulaiman, engkau jangan cakap ingat-ingat semua benda, ingat. Itu je lah engkau. Tu, kenapa dekat bawah kolong tu mak tengok gelap je? Engkau tak cocok pelita ke dekat atas tembuni tu? Dan pada masa inilah Sulaiman, ya Allah, aku lupa mak. Betul mak, Sulaiman lupalah nak cocok tembuni tu. Nak cocok tembuni pula. Mulut ni. Nak cocok pelita dekat atas tembuni mak. Persubuan. Geram aku. Lidah ni sikit hari ni mat. Aku potong, aku buat berbuka je senang. Masak sup lidah supaya lancar sikit kan. Aku dengan Kak Cengkih tak boleh buat apalah. Pisang lah mat. So nak tahu apa yang berlaku, kita sambung sekejap kan. Sementara aku exercise lidah ni, nak kena minum air lychee kejap. So kita bersambung apa sebenarnya. Nak buat apa kena tanam pelita kat atas tembuni tu. Stay tune guys.
Masyarakat dulu percaya untuk menanam tembuni ataupun uri bayi ni ada beberapa langkah yang kau kena ambil. Ada beberapa pantang larang dan salah satu pantang larang dia adalah selepas kau dah tanam tembuni itu bersama bahan-bahan yang aku sebutkan tadi, engkau kenalah pacakkan pelita. Kau kena nyalakan pelita dekat atas uri ataupun tembuni yang kau tanam tu. Untuk apa nyalakan pelita ni? Salah satu sebab macam yang sama jugalah aku cakap, untuk elakkan anjing, harimau, tapir, segala benda yang cuba nak makan beruk ke, yang cuba nak menghampiri tembuni tu, yang nak cuba gali, kemungkinan apabila dia tengok cahaya tu, binatang-binatang ni takutlah. Tetapi itu adalah sebab yang kedua. Sebab utama dia untuk mengelakkan daripada makhluk-makhluk yang tidak diingini ni datang dan mengambil uri tersebut. Jadi apabila Sulaiman lupa nak nyalakan pelita, dia pun cepat-cepat bergegas nak turun ke bawah kolong, ambil pelita dan nak buat benda tu, nak cocok pelita tu. Sebab petang tadi dia boleh terlupa, selepas dah diingatkan oleh mak dia, cepat-cepat member nak bersiap. Tetapi mak dia terus pegang tangan Sulaiman ni. "Sulaiman, kau nak pergi mana?" Lalu Sulaiman bercakap, "Nak pergi bawah kolong lah." "Hei, engkau ni bodoh ke gila kau ni? Kau tengok jam dah pukul berapa? Dah pukul 12 tu, tak payah keluar lah." Ha, mak kan selalu marah macam tu kan. Lepas tu Sulaiman ni buat-buat tak faham lah. Tanyalah mak dia, "Kenapa mak tak payah keluar?" So tengah bertengkar tu, tiba-tiba ayah Sulaiman pun terjaga. Ayah dia dah terlelap dah tadi kat dalam bilik. Ayah Sulaiman ni terjaga. Lalu ayah Sulaiman ni sambil berjalan tengah gulung ni, kain pelikat ni. "Sulaiman, dengar cakap ibu kamu tu. Tak payah turun ke bawah kolong tu. Lagi-lagi dah malam ni. Bahaya tahu tak? Tengok je daripada celah ni. Kau pergilah ambil lampu suluh ke apa." Pada zaman ni, ialah tahun 1976, rumah ibu bapa Sulaiman ni masih tak menggunakan elektrik lagi. Bukan cahaya apa ataupun guna lampu karen tau. Masih pakai pelita lagi. So Sulaiman ni pun ambil lah torchlight. Tengah dia duduk suluh-suluh nak tengok lah. Takut lah kan. Sebab dah dengar bunyi berdengus tadi tu, manalah tahu ada binatang ke, kan ada anjing ke. So tengah duduk suluh-suluh, Sulaiman dengan ayah dia pun tengoklah daripada celah-celah papan tu. Nampaklah dekat mana uri tu tertanam. Tetapi alangkah terkejutnya, apabila diorang suluh tu, keadaan tanah tu macam tak digali, rata je. Tetapi mereka berdua sempat nampak, sebaik sahaja Sulaiman ni suluh, macam ada satu susuk tubuh manusia yang tengah duduk mencangkung kat bawah tu. Tapi susuk tubuh ni cepat-cepat lari sebaik sahaja ternampak ataupun terkena cahaya daripada torchlight yang Sulaiman ni suluh tau. Jadi pada masa tersebut, Sulaiman ni dah pandang ayah dia, ayah dia dah pandang Sulaiman. Kedua-duanya dah terdiam dah. Lalu Sulaiman pun tanyalah ayah dia, "Ayah, ayah nampak kan tadi?" "Eh, Sulaiman tak sedap hati ayah. Takutlah ada orang nak buat khianat ni." Tapi ayah Sulaiman tetap menghalang Sulaiman. Ayah dia cakap, "Bahaya, tak payah keluar malam ni. Malam ni kau dengar cakap mak kau. Duduk je kat dalam rumah ni. Tak kisahlah apa jadi pun. Dengar orang gali ke, dengar bunyi pelik-pelik ke, kau buat tak tahu je. Esok pagi baru kita tengok apa yang jadi." So esoknya, keesokan harinya, awal-awal pagi lagi, Sulaiman ni pun pergilah kat bawah kolong tu bersama ayah dia. Dan apabila dia tengok, berasa lega lah hati Sulaiman dengan ayah dia ni. Sebab apa? Sebab tempat yang dia tanam tembuni tu masih elok lagi, masih berada dalam keadaan asal. Tak nampak pun kesan seakan-akan ada binatang gali ke, ada orang gali ke. So Sulaiman dengan ayah dia ni pun tenanglah hati kan. Pada belah petangnya, kebetulan Sulaiman ni bawa lah ayah dia
pergilah ke salah satu kedai runcit untuk membeli barang keperluan dapur. Sebab apa? Pada hari tersebut, Fatimah akan pulang ke rumah. Sebab sebelum ni, Fatimah duduk dekat hospital Johor Bahru. So, bila dah boleh bawa Fatimah ni balik, Mak Sulaiman ni nak masak sedap-sedap lah. So, petang tu, Sulaiman bawa ayah dia, pergilah kedai runcit. So, bila dah sampai kat kedai runcit tu, tengah duk beli-beli barang, tiba-tiba daripada arah belakang, ada seseorang yang menepuk bahu Sulaiman ni. Eh, Sulaiman! Dan itu telah membuatkan Sulaiman ni terkejutlah sikit. Eh, ya Allah! Dan sebaik saja dia pusing ke belakang, ya Allah, Wak Sompok rupanya. Eh, apa khabar Wak Sompok? Wak Sompok buat apa kat sini? Lalu Wak Sompok pun cakap lah kat Sulaiman ni, kabaren, waras, beres. Apa semualah dalam bahasa Jawa kan, yang menandakan dia sihat lah. Lalu Wak Sompok ni cakap lah kat Sulaiman, Wak bukan apa Sulaiman, Wak tegur ini sebab dengannya isteri kamu sudah melahirkan anak perempuan ya. Dan Sulaiman pun mengiyakanlah. Jadi Wak ni gembiralah. Ya Allah, alhamdulillah Sulaiman, kamu dah sekian lama dengan Fatimah menantikan anak. Alhamdulillah, berkat doa, berkat kesabaran dapat juga anak kan. So Wak Sompok ni begitu baik. Lalu mereka pun berborak. Dan sebaik saja Wak Sompok ni nampak pula ayah Sulaiman ni makin rancaklah berborak. Yang sepatutnya nak beli barang sikit je, dah jadi lama dah. Mak Sulaiman dekat rumah dah tunggu dah ni kan. Diorang ni biasalah bila dah jumpa Wak Sompok ni, lepas dah beli barang, tak bolehlah balik terus. Kena dulu singgah warung kopi, perkena 1-2 cawan, isap rokok suria 1 kali, baru jadi. Ha, kalau tak, tak jadi. Jadi sewaktu mereka bertiga ni duk lepak, tengah duk borak-borak, tiba-tiba ada satu yang dikatakan oleh Wak Sompok ni yang telah membuatkan Sulaiman dan juga bapak dia ni agak pelik sedikit tau. Sebab apa? Sebab Wak Sompok cakap, sebenarnya yang buatkan saya teringat dekat kamu Sulaiman, sebabkan malam semalam lah. Malam semalam sayanya balik daripada masjid. Bila balik daripada masjid, saya pun lalulah di depan rumah kamu. Dan bila saya lalu depan rumah kamu, saya nampak kamu duduk dekat bawah kolong rumah, tapi tak tahu kamu buat apa. Kamu buat apa Sulaiman dekat bawah kolong rumah tu gelap-gelap? Lalu Sulaiman pun cakap lah, eh, bila ni Wak? Malam bila? Semalam tadi ke malam minggu lepas ni? Lalu Wak Sompok pun cakap lah, eh, Wak ni muda lagi, belum nyanyok. Malam tadilah. Kan malam tadi Wak tegur kamu. Sombong amat. Wak tegur kamu, Wak siap kasih salam, Assalamualaikum. Tidak ditegurin Wak balik. Sulaiman ni pandang bapak dia, bapak Sulaiman pun pandang Sulaiman. Lalu bapak dia pun cakap lah kat Sulaiman, eh, engkau ada keluar ke semalam? Ha? Kan ayah cakap jangan keluar rumah. Lalu Sulaiman pun cakap lah dekat ayah dia, mana ada ya? Kan semalam pukul 12 lebih kan kita suluh kan nampak ada orang. Mana ada nak keluar? Lagipun mak tak kasih kan? Jadi lagilah bingung Sulaiman ni. Lalu Sulaiman ni tanya lagi, Wak, Wak Sompok semalam balik daripada masjid lebih kurang pukul berapa? Betul ke Wak? Yang Wak nampak tu muka dia macam saya. Wak jangan main-main. Lalu Wak Sompok pun cakap lah kat Sulaiman, seingat Wak semalamnya selepas sahaja tazkirah dalam pukul 10 lebih nak ke 11, Wak balik semalam daripada masjid. So sepatutnya sampai betul di hadapan rumah kamu dalam pukul 11:30. Ya betul, memang Wak nampak di bawah rumah dekat kolong itu kamu duduk mencangkung, tapi kamu seorang sahaja. So pada masa ni lah barulah Sulaiman terfikir memang tak logik. Sebab pukul 11 lebih malam tu lah waktu yang sama yang dia plan nak keluar, nak pasang pelita, tetapi dihalang oleh mak dia. Lalu Sulaiman pun dah pandang ayah dia. Sulaiman pun cakap dekat ayah dia, ayah, memang sah ya, silap-silap itu jelmaan ya. Dia cuba nak ambil tembuni yang saya tanam tu ya. Sebab malam tadi saya memang lupa nak pasang pelita. Lalu ayah Sulaiman ni pun memandang ke arah Wak. Dengan pandangan sahaja, Wak Sompok ni dah tahu dah yang bapak Sulaiman ni ada satu rancangan. Lalu bapak
Sulaiman ni pun dekat kedai kopi tu juga merancang dengan Wak Sompok ni untuk membantu mereka menghalau ataupun menangkap lembaga yang cuba mengorek ataupun menggali tembuni yang ditanam tu. Lagi-lagi pula malam ni Sulaiman bagi tahu nak tak nak diorang kena buat, kena ikhtiar juga dapatkan jawapan siapa ataupun apa benda yang cuba menggali tu. Sebab dikatakan malam tu adalah malam pertama isteri dia Fatimah akan duduk bersama-sama diorang. So takutlah orang yang baru lepas melahirkan anak, yang baru lepas beranak ni, diorang ni lemah semangat. Kang tak pasal-pasal terkena histeria, terkena gangguan. So untuk mengelakkan, Wak Sompok ni dia tak ada pakar sangat dalam benda-benda mistik ni. Tapi dia tahulah satu dua langkah macam mana nak menangkap lembaga ataupun jin yang cuba mengganggu keluarga Sulaiman ni. So Wak Sompok cakap malam ni lebih kurang macam semalam juga dalam pukul 10, 11 malam Wak akan datang, Wak akan siapkan segala bahan-bahan peralatan untuk kita perangkap makhluk ni dan dapatkan jawapan siapa sebenarnya yang menyerupai kamu yang duduk dekat bawah kolong malam tadi. Lalu dengan persetujuan tu, Sulaiman dan bapa Sulaiman ni pun pulanglah ke rumah. Dan sebaik saja sampai ke rumah, telah berlakunya satu kejadian yang cukup menyeramkan bagi diri Sulaiman dan juga bapa Sulaiman ni. Sebab apa? Sebab sebaik saja mereka berdua ni sampai dekat depan pintu rumah, mak Sulaiman ni dah tercegat dekat depan pintu rumah. Ha, dengan cekak pinggang ni, eh bapaknya Sulaiman, apa je dah ni? Mak suruh beli barang sikit je setahu mak. Sampai 3 jam lebih. Eh, mak dah rebus ayam tu sebabkan lambat sangat hidup balik dah ayam tu. Ya Allah, abahnya tak padan dengan tua. Ha? Duk melencong juga lagi. Saya tangan je kang. Tak sedar-sedar diri menantu awak dah nak balik. Saya dah cakap dah saya nak masak kan. Duk melepak pula lagi. Pumpa. Dah macam bontot hipopotamus dah. Mulut mak si Sulaiman ni dah tak pasal dah. Dua-dua dah kena tepek. Itulah yang pergi lepak lama sangat kat kedai kopi tu dah apa hal. Jumpa pula Wak Sompok tu. Wak Sompok tu memang terkenal lah. Wak Sompok tu lain cerita lah. Dia bukannya ada isteri. Sesiapa je yang dia jumpa, dia memang akan ajak lepak. Kita je nak kena tolak kalau duk melayan. Inilah jadi dia sampai 3 jam. Dan apabila telah dimarahi oleh mak Sulaiman ni, mereka berdua pun redo, buatlah segala persiapan. Fatimah pun telah dijemput oleh Sulaiman ni pulang ke rumah. So pada belah malam tu seperti yang dijanjikan, Wak Sompok ni pun datanglah ke rumah Sulaiman, bawa segala peralatan untuk menangkap apa sahaja yang cuba menggali tembuni itu dan dapatkan jawapan apa sebenarnya yang mengganggu keluarga Sulaiman ni. Malam itu dengan perancangan yang telah diatur oleh mereka bertiga, pukul 11 malam Wak Sompok pun sampailah ke rumah Sulaiman. Jadi Sulaiman bersama ayah dia pun turunlah ke bawah kolong disertai dengan Wak Sompok ni. Wak Sompok ni dah sedia dah barang-barang untuk dia pasang perangkap. Cumanya sebelum pasang perangkap, Wak Sompok ni cakap dekat Sulaiman, sekarang ni sebelum aku pasang perangkap yang baru, kita nak kena tahu dulu sama ada tembuni isteri kamu masih ada lagi ataupun telah diambil oleh lembaga yang aku nampak semalam tu. So Sulaiman, kamu gali balik tembuni yang kamu tanam ni. Kita nak tengok dalam bekas tu masih ada lagi tak tembuni ataupun uri bayi yang Sulaiman ni tanam. Lalu Sulaiman pun tak buang masa, dia pun ambil lah cangkul kecil, dia pun gali balik tembuni itu. Dan bila dah gali punya gali, dia pun bawa balik keluar bekas periuk kayu tu. Dan sebaik sahaja dia buka, pada awalnya dia rasa lega. Dia tengok satu-satu tu, okey, daun pinang ada, kunyit ada, garam ada, asam ada. Tapi sebaik saja dia mencari uri ataupun tembuni itu di sebalik bahan-bahan yang lain, terkejutnya Sulaiman, termasuklah Wak Sompok dan juga bapa Sulaiman ni,
uri bayi tu dah tak ada dah dalam bekas periuk kayu tu. Dicari-cari Sulaiman, lalu ditenangkan oleh Wak Sompok. Sekarang ni sudah Sulaiman, urinya telah diambil, urinya telah diambil. Lalu itu telah membuatkan Sulaiman ni dia rasa geram tau, bercampur marah dan juga sedih. Siapa yang ambil uri anak aku? Ya Allah. Dia tak habis-habis salahkan diri dia. Kemungkinan makhluk ataupun sesuatu tu berjaya makan uri anak dia disebabkan dia tak pasang pelita pada malam tu. Tapi Wak Sompok cakap sekarang ni itu semua dah tak penting dah. Malam ni kita cuba ikhtiar dengan pertolongan Allah. Kita cuba buat perangkap Wak dah bawa ni. Kita tengok sama ada makhluk semalam tu akan datang lagi ke tak, dan apa perangkap yang Wak Sompok ni bawa. Perangkap yang Wak Sompok buat ni, dia lebih kurang macam Sulaiman tanam uri itulah. Dia satu bekas kayu juga, dan dalam bekas kayu tu ada bahan yang lebih kurang sama juga. Ada paku, ada pinang, ada asam, ada garam, ada kunyit. Cuma yang tak ada adalah tembuni ataupun uri bayi. Wak Sompok gantikan uri bayi tu dengan kulit ayam. Dia letak kulit-kulit ayam sebab kulit ayam ni dia ada bau hanyis, seakan-akan bau uri bayi. So mungkinlah benda ni akan tertipu, akan ingatkan ada uri yang baru, lalu dia pun datang untuk makan. Dan pada masa tersebutlah dapatlah Wak Sompok ni bersama Sulaiman ni tahu apa, apakah yang cuba mengambil ataupun memakan uri anak dia. So segala perangkap telah dibuat, uri itu pun ataupun kulit ayam tu telah pun ditanam dalam keadaan yang sama. Wak Sompok saja tidak memasang pelita, bukan sahaja di atas tembuni itu. Wak Sompok arahkan keluarga Sulaiman ni untuk padamkan semua pelita yang ada kat luar rumah, yang ada kat dalam rumah, dan duduk senyap-senyap. Kalau nak berjalan dekat dalam rumah pun, nak pergi tandas ke, kena berjalan secara perlahan. Sebab apa? Sebab Wak Sompok tak nak benda ni ingat yang diorang belum tidur. Ha, sekarang ni kalau nak perangkap benda ni, memang kena sunyi sepi je. Mereka pun tak boleh nak duduk kat bawah kolong tu. Tengok melalui celah-celah tu je. Celah-celah lantai kayu tu, tengoklah dekat bawah kolong tu sama ada lembaga yang dikatakan oleh Wak Sompok tu datang lagi ke tak. Dan malam tu, selepas hampir 2 jam, Wak Sompok bersama seluruh keluarga Sulaiman ni menantikan, tengok daripada celah lantai kayu tu mana lembaga ni. Jam pun dah nak masuk hampir pukul 3 pagi, dan secara tiba-tiba Sulaiman ni telinga dia terdengar bunyi dengusan yang sama macam dia dengar semalam tau. Cuma semalam tu dia tak tahu lagi bunyi tu bunyi apa. Tapi pada malam tu bulu roma dia semua naik lah. Sebab apa? Sebab dia tahulah bunyi dengusan tu bukanlah daripada haiwan ataupun manusia biasa, tetapi daripada makhluk alam sebelah, alam jin ni yang telah datang untuk memakan kulit ayam yang dia sangka kat uri tu. So bila dah dengar bunyi dengusan yang kuat tu, mereka bertiga pun terbeliakkan mata lah. Lagilah tengok kat celah-celah apa, lantai kayu tu kan. Nak tengok je, duduk senyap je masing-masing tau. Tengok dekat celah lantai kayu tu sama ada nampak ke, ada ke benda tu. Dan alangkah terkejutnya Sulaiman termasuk bapak dia, apa yang dikatakan oleh Wak Sompok adalah perkara yang betul, adalah perkara yang benar. Sebab apa guys? Sebab apa yang Sulaiman nampak bila lembaga tu datang ke kawasan yang Wak Sompok ni tanam kulit ayam tu ataupun tembuni tu, dia nampak makhluk tu badan, tubuh badan sama macam dia, pakaian yang sama macam dia, walaupun daripada arah belakang. Sulaiman ni cukup kenal, membuatkan Sulaiman ni tergamam. Ya Allah, macam mana aku boleh ada kat bawah tu? Bapak Sulaiman pun terkejut. Makhluk ni memang sebiji rupa macam anak lelaki dia. Rupa sebiji macam Sulaiman ni. Dan sebaik saja lembaga yang seakan-akan Sulaiman ni tengah duk gali tanah tu dengan bunyi dengusan yang kuat, sambil gali tu berdengus, korang tahu tak? Takut tak takut?
Pada masa itulah Wak Sompok tak buang masa. Wak Sompok terus bagi tahu Sulaiman dan juga ayah dia. Sulaiman! Jamil! Azan sekarang! Azan sekarang! Dan waktu Wak Sompok jerit, Sulaiman ni tak buang masa. Termasuk bapak dia, mereka berdua pun melaungkan azan sekuat-kuat yang boleh. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Belum buka eh. Jangan ingat dah buka eh. Ini azan cerita eh. Korang jangan nak mengelat eh. Belum buka puasa lagi. Allahu Akbar! Allahu Akbar. So bila tengah azan tu, Sulaiman ni sambil dia azan, dia tengok lagi tau dekat celah apa lantai kayu tu. Dan lagi menakutkan, lagi menggigil. Tetapi terpaksa teruskanlah juga azan dalam keadaan menggigil tu. Sebab apa? Sebab Sulaiman boleh nampak bila dia baca je azan tu, lembaga ni memalingkan muka dia, memandang tepat ke arah Sulaiman. Dan itu telah membuatkan Sulaiman ni lagilah takut. Sebab wajah yang dia tengok sekarang ni umpama cermin. Wajah dia sendiri tak ada beza pun. Hidup sama, mata sama, rambut sama, mulut sama. Cumanya lembaga ni muka dia seakan-akan marah apabila Sulaiman yang sebenar ni tengah melaungkan azan. Dan sewaktu Sulaiman meneruskan azan dalam keadaan menggigil tu, boleh nampak lembaga ni turut menjerit menahan kesakitan. Seakan-akan seluruh badan dia terbakar tau. Siap Wak Sompok Sulaiman dan juga bapa Sulaiman ni boleh nampak ada cahaya seakan-akan api yang keluar daripada tubuh badan lembaga ni. Dan lembaga ni pun dalam keadaan menggigil, menjerit. Dan dalam sekelip mata sahaja, vram, lembaga ni lari sepantas kilat ke arah belakang rumah Sulaiman dan terus gaib daripada pandangan mata. Wak Sompok pun tak sempat nak buat apa-apa. Dan bila dah settle semua, bila dah habis azan tu, lembaga tu pun dah lari dan menghilangkan diri. Wak Sompok pun turunlah ke bawah rumah. Wak Sompok gali balik periuk kayu yang dia letak kulit ayam tu. Dia nak tengok sama ada lembaga yang duk gali tadi tu sempat makan ke tak. Dan apabila Wak tengok bekas periuk kayu yang dia letak kulit ayam tu, alhamdulillah kulit ayam tu masih ada lagi. Lalu Wak pun cakaplah dekat Sulaiman ni, insya-Allah lembaga ataupun makhluk yang rupa dia macam kamu tu dah takkan berani datang rumah kamu dah. Sebab apa? Sebab dia dah terasa azab dia, dia dah rasa sakit macam mana dibakar dengan ayat-ayat ataupun dengan laungan azan yang kamu dah buat tadi. Lalu Sulaiman pun berasa lega. Alhamdulillah dia dapat juga lindungi anak perempuan dia termasuk isteri dia daripada gangguan makhluk yang durjana tu. Cumanya dia rasa sedih lah. Sebab apa? Sebab walaupun dia dah menghalau benda tu, dia dah bakar benda tu dengan laungan azan, tetapi makhluk tu sempat merampas uri anak dia. Allahuakbar. Dan walaupun kejadian tu dah berlaku pada tahun 1970-an, sehingga ke hari ini seluruh anak-anak Sulaiman ni, keluarga Sulaiman ni masih tak tahu lagi apa yang dialami oleh Sulaiman ni. Adakah lembaga tu dihantar oleh seseorang ataupun ada jin yang memang suka makan uri-uri bayi yang memang kalau tak ikut pantang larang itulah yang akan berlaku. Cumanya alhamdulillah keluarga Sulaiman ni bernasib baik walaupun lupalah pantang larang tu kan. Terpaksa cucuk pelita lah. Tetapi diorang percaya apa yang berlaku tu bukanlah disebabkan mereka tak ikut pantang larang. Tetapi itu semua adalah ketentuan daripada Allah SWT. Sebab Sulaiman cakap dia tak nak geng puaka semua terlalu percaya dengan amalan-amalan ni. Anggap saja itu salah satu ikhtiar dan juga usaha. Tetapi apa yang menentukan baik dan buruk kita, sama ada benda tu berjaya atau
ataupun tidak, hanyalah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita berpegang kepada sesuatu amalan dan juga kepada sesuatu kepercayaan, tetapi berpeganglah dengan takdir yang telah ditentukan oleh Allah, dan jangan sesekali minta pertolongan daripada makhluk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah kejadian yang dialami oleh keluarga Sulaiman pada tahun 1976 di Pontian, Johor, guys. Dalam pantun ku kirim rindu, rindu mengalir, rindu mengalir di dalam kalbu. Lemak manis ala amboi amboi, engkau dah bedal ala amboi amboi. Mana badan tak berlemak amboi amboi, Ramadan tiba. Engkau dah makan semua ketupat, lemang, roti john, murtabak, manalah lemak tak sekilo naik kan bulan puasa ni pun. Tetapi aku harap korang terhibur dengan segala kisah yang aku sampaikan sepanjang bulan Ramadan ni, dan yang paling penting, ambil segala pengajaran dalam kisah yang aku cuba kongsikan. Dan aku harap korang kekal ceria di samping keluarga tersayang, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kalau nak raya, puasalah penuh. Kalau puasa pun tak penuh, engkau nak yak-yak-ye, memang tak dapat lah, Jack. Ha-ha. So, aku harap korang terhibur. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Kekal berpuasa di bulan yang mulia ini. Dalam pantun ku kirim rindu, rindu mengalir, rindu mengalir di dalam kalbu. Ada energi lah bila dah berbuka. Kalau tak, hey, macam tu je. Pisang mat. Oh, 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 oh